Ustaz, apakah boleh memberi zakat fitri kepada saudara kandung? Dan bagaimana hukumnya jika saudara kita tersebut pada saat debaran menyajikan makanan dari zakat fitri kita? Apakah boleh kita ikut memakannya, Ustaz? Gak ada masalah, memberi zakat fitri kepada saudara kandung kalau dia termasuk dari orang yang miskin. Itu nggak ada masalah. Ketika dia menyuguhkan makanan dan itu bagian dari zakat yang kita berikan, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ini dua hal yang berbeda ya, pemberian zakat kepada miskin itu sudah jelas tuntunannya. Kemudian kita makan dari seseorang orang ini memberi kita suguhan makanan itu adalah hadiah dari orang tersebut jadi posisinya ke kita itu hadiah, ya makanya itu tidak ada permasalahan, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya nah, Al-Fansat, Al apakah jawaban ini bisa mewakili banyak sekali pertanyaan yang masuk menanyakan tentang apakah zakat fitri bisa diberikan kepada keluarga misalnya nenek, tante dan keluarga lainnya yang masih satu nasab ini, Ustaz jadi kalau misalnya keluarganya itu tidak ada hubungannya secara nasab, ya kata keluarga dalam bahasa Indonesia kan agak luas penggunaannya. Kalau tidak ada hubungannya secara nasab, itu asalnya boleh untuk diberi. Ya. Tapi kalau ada hubungan secara apa namanya asal usulnya dia berasal dari ayah, dari ibu, dari kakek dan seterusnya. Ini memang ada yang dibahas oleh ahli fikih. Tidak boleh memberi zakat kepada ayah, kepada ibu, kepada kakek yang punya jasa dalam kelahirannya sebab nafkah mereka itu wajib dia tanggung. Karena wajib dia tanggung nafkahnya, maka tidak boleh diberi dari zakat. Harusnya dia beri dari harta pribadinya. Dari harta pribadinya bisa kaitan umumnya tentang keluarga ini selain daripada itu yang diberi zakat itu adalah siapa yang nafkahnya di luar tanggungannya di luar tanggungannya seperti tadi masalah saudara kalau saudara saya tinggal di rumah saya saya memberinya makan maka tidak boleh saya memberi dia dari zakat tapi kalau saudara saya seperti di pertanyaan sebelumnya dia sudah tinggal sendiri dia sudah berdiri sendiri bersama keluarganya dia termasuk orang miskin maka ada masalah saya beri dari zakat fitri semoga Allah beri taufik pada semuanya